Mungkin juga kemudian dibentuk Kepres, membentuk TPF. Ada yang tidak dijalankan di kedua Kepres ini, yaitu kewajiban untuk mengumumkan hasil akhirnya kepada publik. Artinya, pemerintah tidak transparan dan tidak terbuka terhadap semua temuan yang sudah menjadi komitmen dan dilegitimasi dengan satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Ada potensi diskriminatif dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Kenapa? Apa kasus-kasus yang lain gitu ya, ada Kepres yang kemudian bisa mengungkap kasus itu, tapi untuk kasus Munir tidak dituntaskan, ada yang mandek. Jangan lupa subscribe ya.